Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia atau GIAA Persero Tbk. Penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengadaan pesawat Airbus PT Garuda Indonesia tahun 2010 hingga 2015 yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar. KPK telah mengantongi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun, pengumuman tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya penahanan atau penangkapan. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, ada dugaan aliran duit 100 miliar rupiah ke kantong mantan anggota DPR RI hingga dugaan kerugian negara. Dugaan suap tersebut senilai sekitar 100 miliar rupiah yang diduga diterima anggota DPR RI 2009 hingga 2014 dan pihak-pihak lainnya termasuk pihak korporasi, kata Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri Selasa 4 Oktober. Belum ada informasi resmi siapa mantan anggota DPR dimaksud. Hanya saja, berdasarkan informasi yang dihimpun bisnis.com, sudah ada mantan anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah mantan anggota DPR RI 2009 hingga 2014 dari fraksi PAN, Chandra Tirtawijaya. Chandra pun sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 25 Agustus 2022. Berdasarkan putusan lengkap Emir Syah Sattar, dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, terdapat sejumlah setoran uang ke rekening milik Chandra Tirtawijaya. Selain suap, KPK menemukan kerugian negara dalam pengembangan perkara ini. Sayangnya, KPK belum mengungkapkan jumlah kerugian negara dimaksud. KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan kasus ini. Tim juga telah melakukan penggeledahan rumah kediaman dan kantor dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara di wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan adanya berbagai dokumen yang bisa menerangkan dugaan perbuatan para pihak dimaksud, kata Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu 5 Oktober.